pandang sempat dengan ini saya akan membagi atau mengisir airdrop dari Coinsbit exchange round kedua. Di Coinsbit round 2 ini kita dikasih 30.000 CNG, coin game itu. Jadi lumayan lah ya, kayak apa gitu. Coba kita langsung ya, langsung ke websitenya. Nah, disini kita udah saya mencetakkan kalau KIC kalian udah di-approve gitu dan udah verifikasi email juga, nanti ada dikirim email dari pihak Coinsbit-nya kalau KIC kalian itu udah di-approve. Nah, nanti chain game ini, chain game ke semua ini, token ini nanti langsung didistribusikan ke saldo kalian, tapi ini di-lock. Dan dapat kabar dari pihak Coinsbit, mereka memberitahukan ini bisa digunakan nanti pas tanggal 1 Juni 2020 dan akan ke tanggal 6 Juni. Nah, sistemnya itu yang menggunakan kode referral, saya yang tertera di kolom deskripsi. Coba kita langsung ke website token yang nyediain apa itu namanya airdrop tersebutnya. Estimasinya $300 atau 30.000 CNG. Nah, ini event-event roadmap-nya ini CNG token ini dimulai dari Februari. Bisa mana dia apa ya? Langsung ke website-nya. Mending sekarang kita langsung tes cara-cara daftarnya biar cepat di-approve. Ada baiknya sebelum kita registrasi di Coinsbit tersebut, kita siapin dulu syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan Coinsbit, website Coinsbit tersebut, untuk Know Your Customer KYC, yang pada dasarnya mereka melakukan KTP-nya itu harus disatukan. Anda bisa fotoin dulu KTP-nya, terus buka PicsArt untuk menggabungkan KTP depan belakangnya, harus jadiin satu gambar gitu, satu file gitu. Dibikin aja di PicsArt atau aplikasi-aplikasi foto editing di Android dan sebagainya lah ya. Ini kita tinggal edit gitu, dibikin grid gitu, dijadiin satu gitu. Terus intinya contohnya kayak gini, di kertas tersebut tulis nama website coinsbit.io, tanggal, bulan, tahun, terus tantangan yang tertera di KTP kalian yang sama gitu, yang bikin hayu meluncur gitu. Kita langsung ke websitenya buat registrasi langsung tuh, langsung KYC di Coinsbit-nya. Sini saya akan sekalian menerangkan gitu biar cepat di-approve. Di sini kita daftar pakai email, passwordnya terdiri dari huruf besar 1 angka dan simbol-simbol. Nah, pokoknya antara ketiga itu harus ada gitu. Dan minimum passwordnya harus 6 karakter. Kunci dan lupa. Langsung kita sign up. Verifikasi captcha, tinggal digeser aja sampai ke pojoknya nih. Bisa main. Nah, disuruh kita untuk konfirmasi email. Tunggu email masuk. Nah, emailnya udah masuk. Habis kita confirm email ini, langsung saya terangin nanti cara-cara supaya cepat verifikasi KYC-nya gitu. Paling sehari kalau lagi langgang-langgang kayak gini misalnya. 24 jam hari kerja lah pokoknya.
bisa langsung klik langsung atau enggak. Ini di sini saya pakai copy URL aja. Akun Activision, you are verified, thanks. Nah ini langsung bisa klik login, langsung login ini sudah terverifikasi mana. Tinggal kita verifikasi data diri. Oke, Yuci. Kalau udah masuk ke dashboard seperti ini, kita klik pojok kanan atas ini yang ada garis 3 ke bawah ini. Ke menu account, terus klik verifikasi, verification. Nanti kalau udah terverifikasi itunya yang X itu jadi centang ntar. Di sini mending isi name and contact dulu. First name isi, kalau nggak ada middle name atau last name. Kalau middle name sih nggak apa-apa kalau diabaikan. Kalau nggak ada last name, diketik strip aja gitu. Nah baru kita ke bagian dokumen. Biasanya sih bagian dokumen ini yang sering ditolak oleh pihak Coinsbit. Mungkin ada yang lupa apa itu namanya, menyentuhkan gambarnya jadi satu gitu. Ini kan kalau National ID Card sama driver license SIM itu harus both side, front and back, harus disatukan itu depan belakang. Dan selfie-nya gini, harus coinsbit.io. Ini yang versi lama ini itunya, ketentuan fotonya. Sekarang udah ada require-nya, not with signature atau tanda tangan kalian di bawah tanggal menggunakan nasional ikat. Kalau ini kalau ada baca ikat nana udah terapot, tinggal kita submit. Nah ini foto selfie kita tadi. Kalau semua sudah menurut kalian sudah terisi dan yakin, ya tinggal di submit lah. Nah ini sudah, file has been sent, berarti sudah terkirim semua file-file yang kita isi tadi di form maupun upload file data kita. Jadi tinggal nunggu balasan email dari Coinsbit. Apa itu namanya, balasan email dari KYC yang mereka periksa. Oke, seperti itulah cara-cara dasar Coinsbit supaya cepat di approve. Dan mohon maaf, revisi end tanggalnya itu adalah 25 Mei atau 20 Mei, sekitar tanggal itu, bukan 20 Maret. Jadi yang kiranya mau masuk channel PGK Custom, link ada di deskripsi, saya cantumin di situ. Yang mau kerjasama tentang bisnis Bitcoin atau segala macam, ayo send emailnya, duduk. See the horizon turn.